Arek Surabaya. Gelap-gelap itu ayo ditinggal no, karena kegiatan kita juga bergantung dari dana hasil cukai kita yang masuk ke pemerintah kota. Karena itu saya berharap pada siang hari ini kita bersama-sama menjaga kota Surabaya dari rokok ilegal. Kita bersama-sama berjuang untuk selalu mengatakan kepada masyarakat, ayo kita menggunakan rokok yang sudah mendapat resmi dari Bea Cukai, dan dana hasil cukai kita bisa rasakan bersama untuk kepentingan masyarakat Kota Surabaya.